Pemirsa, Menteri Agama Yakut Kholil Koumas mengecek kesiapan layanan hotel dan dapur catering di Madinah. Pengecekan dilakukan sebagai upaya pemerintah menjamin pelaksanaan haji tahun ini berjalan lancar, khususnya bagi jemaah lansia. Salah satu hotel yang dikunjungi Menak Yakut adalah MAR Elite, hotel berkapasitas 1.400 jemaah. Pengecekan kamar dan layanan dipastikan ramah lansia dengan memastikan jemaah lansia akan menempati kamar dengan kamar mandi menggunakan shower agar memudahkan bagi jemaah lansia. Diketahui jemaah haji Indonesia akan tiba di Madinah pada 12 Mei 2024. Dan tidak hanya hotel, Menteri Agama beserta jajaran juga melihat kesiapan catering dan menu makanan untuk jemaah dengan cita rasa Indonesia. Dapur catering akan menyajikan 20% makanan ramah lansia yang dimasak lebih halus dan lembut. Dan saya kira hotelnya juga representatif, bagus, bersih, dan sesuai dengan kontrak yang kita tuliskan. Ya. Lalu setelah itu saya kesini, salah satu dapur yang memberikan layanan makan kepada jamaah di Miss Mary ya. Miss Mary, saya melihat ini bersih dapurnya, luas bersih, dan juga sudah ada alokasi sendiri untuk jamaah lansia, 20% porsi ya dari porsinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.